Setahun menanti momongan, Nikita Willy dan Indra Priawan umumkan kehamilan anak pertama. Kabar bahagia datang dari pesinetron dan pemain film Nikita Willy. Ya, ia baru saja mengumumkan segera diberi momongan. Sebagai info, Nikita Willy dan Indra Priawan menikah pada Oktober 2020. Meski sempat putus, namun Nikita dan Indra pada akhirnya tetap berakhir di pelaminan. Ya, kali ini Nikita dan Indra membawa kabar bahagia nih Sobat Krit. Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, @nikitawillyofficial94 pada Minggu 10 Oktober 2021. Ia mengumumkan bahwa kini sedang mengandung. Nikita tampak tersenyum dirangkul suami seraya menunjukkan test pack miliknya. Pemain sinetron itu mengatakan bahwa saat ini usia kandungannya sudah 14 minggu. Di unggahan selanjutnya, perempuan berusia 27 tahun itu mengaku tadinya akan merahasiakannya sampai momen ulang tahun pernikahan mereka. "Aku seharusnya membocorkan rahasia ini pada hari ulang tahun pernikahan kita, tapi kabar baiknya telah bocor," jelas Nikita Willy sambil menandai akun Instagram sang suami. Ia pun melanjutkan, "Jadi selamat hampir anniversary, akan segera menjadi ayah." Lebih lanjut, dalam video pendek yang diunggah, Nikita Willy tampak terpancar kebahagiaannya. Ia pun tak sabar menjadi seorang ibu. "Teman-teman dekat dan keluargaku, mereka tahu ini mimpi terbesarku menjadi seorang ibu," tulis Nikita Willy. Wah, selamat ya untuk Nikita Willy dan juga Indra. Semoga sehat-sehat untuk Bumil. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.